Ketemu lagi dengan saya pada channel Widya Animasi. Dalam video kali ini saya akan melakukan pemangkasan bahan bonsai asam jawa. Ini sudah waktunya pemangkasan, karena kalau dibiarkan tunas akan terus memanjang. Jadi saya akan memangkas daun untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Biasanya kalau dipangkas daunnya, saya suka memangkas setengah daun, jadi tidak full satu daun. Setengah daun saja, dan langsung saja. Inilah hasilnya pemangkasan bahan bonsai asam jawa koleksi channel Widya Animasi.